Sedikit licin. Oh, peluang untuk Fujami melakukan rembatan. Nah, terus leretan itu membawa kepada keluar kotak. Kotak penalti dan sudah masuk ke dalam kotak penalti. Itu dia Akhyar Rashid. Cuba melakukan percubaan terus. Nampaknya Akhyar cuba mencari-cari gol yang pertamanya. Oh, peluang untuk Fusion B. Satu lawan satu dengan menjaga gol. Dan gol yang pertama untuk perlawanan pada malam ini. Percubaan dari jarak jauh. Satu rematan dari jarak jauh. Oh, berjaya ditepis. Bahagian tengah. Peluang untuk Fusion M melakukan rembatan. Dan itu dia. Ambil sepakan itu. Jaga gol ini, adakah dia akan melaksanakan penalti itu? Dan ya. Oh, peluang masih lagi hidup dan tiada offside. Boleh melakukan cutback. Dan cuba melakukan cutback namun tidak berjaya. Satu percubaan cuba dilakukan. Dan percubaan, dan itu dia jaringan penyamaan. Oh, peluang untuk Fusion A cuba melakukan rembatan. Dan satu jaringan. Jaringan kemenangan. Macam dah menang Piala Dunia. Harian untuk Fusion A. Dan ya. Satu lagi jaringan untuk menjarakkan mereka. Nampaknya ramai nak kena kad kuning ni. Satu lagi jaringan yang menjarakkan antara Fusion A dan juga Fusion B. Satu throw peluang untuk Fusion B. Dan itu dia. Satu jaringan. Mereka hanya memerlukan satu lagi jaringan untuk... Ah, masin mulut saya. Kesian, sangat kesian itu dia anak-anak mak. Terima kasih juga kepada pasukan Fusion City yang sudi untuk membawakan perlawanan anda secara live pada malam ini. Akhir kata, majulah sukan untuk negara, majulah sukan demi Malaysia, majulah Singapura.